Halo, assalamualaikum. Ya, bertemu kembali ya di keluarga Cenut. Salam kuli ya. Di belakang saya ini ada lukisan bambu ya. Ini bisa Anda lihat di sini. Ini kayak hidup ya, karena ada yang masuk, ada yang nonyol itu ya. Bagaimana caranya? Di video ini saya bahas semua tutorialnya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Oke, kita lihat dulu ya tutorialnya dari awal ya. Oke. Untuk detailnya yang motif bambu ini gradasinya ya, biar kelihatan seperti hidup bambunya itu di pinggir. Jadi kita pakai kapas ya agar gradasinya tampak lebih hidup. Ini kapas, kasih cat hitam dikit-dikit. Kalau pakai kuas hasilnya kurang sempurna. Kalau pakai kapas, kita lihat ini hasilnya sempurna ya. Oh, kelihatan ya teman-teman ya. Yang penting untuk motif bambu ini yang paling kelihatan bagus ini di pinggir atau di samping-sampingnya. Kalau yang ini tebal berarti ini samar-samar ya. Kalau yang sampingnya ini tebal,
hitamnya sampingnya ini, berarti sebelahnya harus samar-samar, jadi kelihatan nanti agak ke dalam ya. Ini hasilnya ini. Teman-teman ini ya hasil, tinggal nanti kasih daun. Oke. Ini untuk anu ya, pembuatan ranting-ranting atau daunnya. Kita pertama kasih hitam dulu untuk bayang-bayangannya, setelah itu baru hijau. Setelah itu kita kasih warna kuning ya. Maaf ini kuasnya agak bujel. Nah kayak gini ya hasilnya, kasih kuning terus ada geret-geretan sedikit-sedikit aja ya. Pembuatan daun bambu. Pertama pakai warna hitam dulu untuk bayang-bayang. Ini ya, yang kalau sudah dikasih itu daunnya hitam, kita kasih hijau lagi. Oke, mudah kan teman-teman caranya bikin daun bambu. Gimana tadi tutorialnya?
gampang apa sulit. Tapi bagi saya, sesulit apapun kita harus belajar, oke? Mudah kok sebetulnya. Cuma kadang apa ya, kita ragu-ragu. Oh iya, banyak yang tanya, Pak Joko itu pakai apa? Semuanya kalau untuk tembok, saya pakai cat yang air atau cat tembok ya. Saya pergunakan merek Womilek, oke? Gitu aja. Ini belum saya clear ya. Nanti kalau di clear tambah kelihatan bagus, soalnya ketahanan ini kalau saya pakai Womilek, sakui bisa bertahun-tahun. Asalkan di clear ya. 1 tahun 1 kali itu udah bagus. Sampai 10 tahun tetap masih bagus. Oke. Itu aja pesan saya. Selalu semangat bekerja, berkarya, pantang menyerah, oke? Salam dari kami, keluarga Cenut. Assalamualaikum.